Itu yang pertama bersama Tuan A, yaitu hingga jam 3 pagi memang kondisinya pasiennya tapi kondisinya luka bakarnya berat, itu sekitar 98%. Pasien itu mengalami kondisi sudah jatuh parah, namanya sepsis. Sepsis itu infeksi yang berat yang mengganggu organ-organ yang ada. Terus yang kedua adalah atas nama Tuan H, itu meninggal jam 6 pagi. Nah, beliau juga pada kondisinya itu luka bakarnya cukup berat, itu sekitar 60-80% untuk luka bakarnya. Kemudian yang terakhir tadi ketiga bersama Tuan Kimberly, itu luka bakar beliau adalah 80%. Nah, itu luka bakarnya dari beliau itu pun juga sudah berat. Semua pasiennya sudah kami bantu dengan alat terpasang ventilator ketika pasien itu awalnya masuk. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang yang lainnya, ternyata memang mengarah adanya gangguan organ yang lain akibat dari luka bakar itu sendiri. Pasien sudah mengalami gangguan multi organ seperti gangguan ginjal, gangguan livernya.